mobil, roda pintu jendela. Mari kita keliling kota sambil bernyanyi bersama. Mobil, mobil, banyak bagiannya. Coba dengarkan klaksonnya, ayo masukkan giginya. Mobil penolong. Ini adalah lahan tempat para mobil menanam sayur. Wortel tumbuh di kebun ini. Ini adalah lobak merah. Kol juga tumbuh di sini. Sayuran sudah besar, waktunya untuk memanen. Mobil apa ya yang bisa bantu kita? Traktor multifungsi. Tiga traktor multifungsi sedang panen. Satu, dua, tiga. Traktor multifungsi ada di sini. Sayuran itu akan disimpan di mana ya? Sebuah traktor keluar dari garasi. Traktor ini memiliki bak troli untuk menempatkan sayur. Tiga traktor meluncur untuk menolong traktor multifungsi. Semua mobil ada di sini. Mulai. Traktor multifungsi warna ungu violet memetik lobak merah. Yang jingga memetik wortel. Dan yang biru memetik kol. Bak troli terisi penuh dengan sayuran. Traktor multifungsi menuju garasi. Dan si traktor mengantarkan sayur ke toko-toko. Traktor multifungsi parkir di lantai dua garasi. Ini traktornya. Mereka juga telah menyelesaikan kerjaannya dan memasuki garasi. Terima kasih mobil penolong.
mobil, roda, pintu, jendela. Mari kita keliling kota sambil bernyanyi bersama. Mobil! Mobil, mobil, banyak bagiannya. Coba dengarkan klaksonnya, ayo masukkan giginya. Mobil penolong. Di pagi hari, mobil penolong keluar dari garasinya. Siapa ya yang keluar duluan? Ini traktor merah, ada trolinya. Di atas troli ada sapi. Sapi, apa sekarang waktunya ke ladang? Traktor, ayo. Traktor mendekati persimpangan. Lampu hijau artinya kamu boleh lewat. Keluar sapi. Belnya berbunyi dingdong. Traktor merah kembali ke garasi. Dan ini traktor hijau. Ia memiliki troli hijau yang besar. Traktor pergi mengumpulkan rumput untuk memberi makan binatang di troli ini. Traktor membawa rumput untuk sapi. Siapa yang akan membantu menurunkan rumput? Tentu saja, forklift si pengangkat. Lihat garpu di depannya. Garpu itu bisa mengangkat dan menurunkan gulungan rumput. Ayo pengangkat! Lampunya merah, kamu harus berhenti. Nah, sekarang kamu boleh pergi. Wah! Rumputnya banyak. Silakan makan. Si forklift pengangkut kembali ke garasi. Dan ini adalah susu untuk truk. Ia memiliki tangki yang besar. Truk susu juga menuju pertanian. Truk susu juga menuju ladang. Sapi memamah rumput sepanjang hari. Sekarang dia memproduksi banyak susu. Kita akan bagi-bagi susu. Susu dituang ke dalam tangki besar.
Terima kasih, sapi. Mobil, roda, pintu, jendela. Mari kita keliling kota sambil bernyanyi bersama. Mobil, 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 banyak bagiannya. Coba dengarkan klaksonnya, ayo masukkan giginya. Mobil penolong. Mobil van meninggalkan garasi. Satu, dua, tiga. Mobil van merah memiliki buah-buahan, buahan beri, dan sayuran. Van yang putih ada es krimnya. Es krim. Es krim yang lezat. Di mobil van yang biru ada roti dan pastry. Roti dan pastry tiba. Waktunya pergi ke toko. Anjing dan kucing berlari ke van putih. Mereka membeli es krim. Yang ini untuk si anjing. Dan yang ini untuk si kucing. Mobil van merah berhenti di dekat penjual buah dan sayuran. Sebuah loader mengeluarkan isi mobil van. Kotak ini memiliki sayur bit. Yang ini isinya wortel. Kalau ini isinya apa ya? Apel. Kalau yang ini, strawberry. Van berwarna biru parkir di depan bakery tempat jualan roti. Kita keluarkan muatannya. Selesai. Mobil van biru boleh ke garasi. Terima kasih mobil penolong.